Ya. Ya, ya. Ini enggak ngedelin aja. Siap, siap. Oh iya, ada keterangan kita ya. Ada mobil, Pak. Oh, ada orang. Diam. Wah, saya kenok. Wah. Ya, makasih ya. Ya. Masih ada. Oke. Dapat. Oh. Dari SSS, dari S. Enggak nyang. Oh, baret. Oh. Pedesnya. Mati nih kayaknya, satu kali kenok lagi. Oh, mantap. Yuk kita ras aja yuk. Iya, ya, sama begini Mas ya. Iya, ya. Iya, ya. Ayo, Pak. Ayo. Mobil saplong loh. Ayo. Belum sama. Enggak bisa kan Pak? Enggak bisa dinas, Mas. Wait, Mas. Di Batu, orangnya di Batu ya? Iya, ya. Wala. Kaparin saya ya. Oh, nice. Wah. Oh, mantap. Baru pengen main granat launcher. Hello, what's up guys? Jumpa lagi dengan gue, Mr. Cupu. So guys, banyak yang permintaan dan pertanyaan dari kalian semua ya guys. Mr. Cupu, kapan lagi main ROS? Mr. Cupu, kapan lagi update konten-konten ROS? Mr. Cupu, kapan lagi live streaming ROS? Oke, guys, what's up yo? Mr. Cupu jawab semua permintaan kalian semua yo pada episode kali ini yo. Dan kali ini Mr. Cupu nggak sendiri tentunya. Mr. Cupu ditemanin oleh dua squad elite. Di sini ada anak-anak MTC dan juga RWG. Di sini ada MTC Adit, MTC Bangke, dan juga ada RWG Evil. So, walaupun bisa coba sedikit kecewa dengan janji-janji dari developer game ini, walaupun game ini juga banyak sekali sampah-sampahnya ataupun para cheater yang berserakan di dalam game ini, jujur aja guys, Mr. Cupu sangat mencintai game ROS ini dan Mr. Cupu nggak bisa ngelupain game ini. So, buat kalian yang penasaran dengan episode kali ini, tentu jangan kemana-mana karena Mr. Cupu dijaga ketat oleh dua squad elite ini guys. Dan buat kalian yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa klik tombol merah di bawah untuk subscribe channel ini. Jangan lupa juga guys, notifikasi loncengnya diaktifkan agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru Mr. Cupu tentunya. So, mari kita hadapi para cheater-cheater sampah itu. Nah, ada di rumah ini ya? Hai, shotgunnya malah kebuang dong, kampret. Anjir, asem. Mati lo, gobleng. Apa yang mati,
Makanya kata saya di mana? Oh, rupanya di sini dia. Nih Pak. Tadi dia relo. Minumannya, nih minuman yang mau minuman. Medkit ada Pak? Mana medkit? Ini minuman. Waduh, Bang Kae, kualat ya kayaknya. Gawat ini Pak, Bang Adit ini. Kualat kita. Ada armor level 3 yang mau di atas. Nah, ada orang di seberang. Di rumah seberang. Di ini E120. Di seberang di rumah biru. Arah mana dia? Kenok satu. Oh my god, helm saya congkol. Copot. Nice. Oh iya iya. Rumah merah tuh. Iya rumah merah. Iya rumah merah. Ada-ada aja orang lagi perang ikutan aja. Saya ngurusin yang belakang ya. Usat. Udah enggak ada helm. Baru nongol kepala. Jangan keluar. Jangan belakang ada. Iya, saya ngurusin yang belakang, baru saya intip. Langsung copot kepala. Bisa jadi depan belakang gini. Yang belakang udah lari kok, Mas. Enggak, masih nembakin kita. Enggak, yang arah SD lo. Tembakin ke tinggal. Ih, sakitnya enggak punya helm. Hidup dua ya. Kenok ya. Alah, malah kena diris. Enggak ada. Majuin. Run. Cari helm. Oh iya, helm tuh yang mentah. Nih ada skop kali 4 lagi nih Pak. Udah. Nice. Oh. Wes, lorong ini. Ayo samperin. Ayo, Pak, mobil apa? Jalan. Ya, pakai mobil aja. Ayo. Asma yang dari
Kalian jalan biar saya pakai mobil. Gimana di sini orangnya? Oh iya iya ini. Nah, satu mati kenok. Maju satu lagi, nice. Oh, nice. Nice, Pak. Halo, Pak. Helm saya copot lagi, Pak. Gila ini orang. Langsung moncrot. Buset. SPD-nya gila. Dan ya. SPD-nya satu gila. Langsung tancap pala. Iya. Buset. SPD-nya gila. Oh, mampus lo. Mampus. Satu lagi tuh. Aduh, SPD-nya ini si Stan Joy ini nih, nggak jelas nih, nggak ada mobil lagi kita. Pas pohon depan tuh, yang kedua dari jauh. Satu lagi tinggal dia ya Pak ya? Tinggal itu ya si Stan Joy, umurnya ada 20. Nice. Set. Asli satu hit doang, satu hit langsung neong. Itu cepat amat yang ngambil supply tadi ya. Iya, baru turun padahal supply itu. Di mana, Pak? Ada orang. Mampus. Lootingin skopnya, ambil. Jangan disia-siain, mereka looting capek-capek ya kan. Minuman, ada minuman gak Pak? Oh iya ya. Ada orang. Ah, ganggu aja dong. Waduh. Alah, dibokong. Nice. Udah mati semua. Masih kenok. Nah, itu datang satu lagi tuh. Nah, armor. Kita lu sama didatangi lu. Itu minum aduannya. Oh iya. Ada press ikit ge. Oh, udah. Naik kita aja. Bentar saya link dulu. Kocak sampai didatangin. Tapi nggak ada yang bawa baret ya? Iya. Apa loncar gitu? Ini aja mas. Masih aman lo.
baru parkir doang. Trip. Saya jaga di high ground ya, belakang bukit ya. Oke. Gua di dalam rumah tidak. Soalnya masih ada kawan yang nih tahu mereka ada kita di sini. Kita obongin jam belajar kafe, nengok. Woi, ini apa ini? Coba berdiri sana. Saya buat jadi foto sampel. Ayo, berdiri sana. Nah, nengok sini. Oke, saya ambil gambar yang bagus. Oke, cakep. Diam. Mantap. Nice. Ini di SE di atas. SE berapa ini? Udah ada di sini. Udah ada yang di sini satu. Nice. Ini ada lagi. Oh, mantap. Ada di sini. Nice. Wuh, baru ngeker, astaga. Baru ke open scope ya. Iya, mantap. Mantap. Oh iya, biar saya udah saya isi. Enggak usah lah. Ada orang. Ada yang datang. Ke rumah. Iya. Wow, langsung nembak dong. Iya. Ini yang bikin aku hijau. Woi. Kok langsung mati? Mati loh. Iya. Lagi disamperin loh. Yang kanan, Mas. Ah, itu. Ditinggal. Hai. Bang. Parah. Ada. Asuhan ada. Headset naik. Di Egron. Anyway. Sabar gaming, Pak.
Ayo, cover pak. Nice. Oh, Tabrak Gaming memang ahlinya. Iya, ini saya lihatin yang dari belakang. Oke, okay, nice. Sini aja sama aku ya. Iya, ya. Di brondongan ya. Iya. Oh, di depan. Diam, Pak. Oke. Mereka loncat-loncat. Arah NE60. Nahan zona mereka. Wah, dikit lagi. Ayo gas. Belakang batu arah ini. Pak. Nice. Oh my god.
So guys, semoga episode kali ini menghibur kalian semua yang sangat rindu dengan gameplaynya Mr. Cupu ya. Mr. Cupu di sini benar-benar di backup ataupun dijaga ketat oleh dua squad elite ini. So, sampai jumpa lagi di next video. Salam and bye-bye. Jangan lupa jika kalian suka konten-konten seperti ini, jangan lupa subscribe tentunya guys. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.